Kepolisian dari Polsek Bontoala, Kabupaten Goa, terpaksa menembak kaki tiga orang pelaku pencurian ternak yang sering beraksi di wilayah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ketiganya ditembak karena berusaha kabur saat polisi melakukan pengembangan kasus. Ketiga pelaku terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mengangkat proyektil peluru dari kaki para pelaku. Ketiga pelaku diketahui merupakan residivis pencurian ternak yang sudah lama diincar polisi. Dari hasil interogasi, pelaku kerap melakukan aksinya di sejumlah wilayah di Kabupaten Goa. Dan sapi hasil curian langsung disembelih untuk dinaikkan ke atas mobil sehingga mempermudah aksi pelaku.